Selamat datang kembali di KZ83 Channel. Tomat adalah merupakan salah satu buah dan sayuran yang mudah dijumpai di tanah air meski bukan tanaman asli Indonesia. Sayuran berbentuk bulat ini, ternyata, berasal dari Amerika Latin, kemudian seiring waktu berjalan, lalu menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, tanaman tomat menjadi komoditas hortikultura yang banyak ditanam. Cara menanam tomat yang relatif mudah, membuat banyak orang tertarik untuk membudidayakan komoditas tanaman ini. Sahabat juga bisa menanam tomat ini di rumah, bahkan bisa ditanam di dalam pot, untuk sekedar konsumsi sendiri. Berikut cara saya pindah tanam semaian tomat dari ember bekas. Setelah biji tomat tumbuh menjadi bibit, lalu dapat kita pindah tanamkan ke lahan, lakukanlah proses pindah tanam ini dengan hati-hati, agar tanaman tomat tidak menjadi rusak. Setelah itu, padatkan tanah sebagai media tanam yang ada di sekitar akar, agar bibit tomat ini tidak rebah, serta siramlah dengan air secukupnya. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemasangan ajir. Saat tanaman tomat ini telah tumbuh besar nanti, dapat kita pasangi ajir di samping pohon tomat agar batangnya tidak patah.
Ajir ini bisa terbuat dari sebilah bambu yang dibuat mengikuti tinggi batang pohon tomat. Perlu juga dilakukan pemangkasan untuk memperoleh tomat yang besar dan berkualitas. Sebagian buah tomat perlu dihilangkan dengan cara memangkasnya. Buah tomat yang dibuang adalah yang pertumbuhannya kurang baik. Usia tomat, agar dapat dipanen. Tanaman tomat bisa dipanen setelah berumur 90 hingga 100 hari setelah tanam. Cara panennya adalah dengan memetik buah tomat yang telah berwarna kuning kemerah-merahan. Demikianlah sahabat, semoga dapat bermanfaat. Don't forget to subscribe.